Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Syah Sulaiman. Terima kasih untuk anda semua yang baru saja bersama dengan Cool TV kita hari ini dalam Cool Panas guys. Sebelum kita nak cerita benda yang panas, apa kata you guys semua yang belum lagi follow Instagram kami, boleh follow sekarang dan tekan juga button lonceng kat tepi tu supaya korang tak terlepas dengan video-video terbaru yang kita dah uploadkan guys. Alright, so untuk hari ini Cool Panas kita yang pertama, kita ada cerita pasal dia hanya memikirkan tentang anaknya yang kelaparan dan juga demam. Ini kata atau kenyataan dikeluarkan oleh seorang ibu yang sebelum ini ditangkap oleh kerana mencuri di salah sebuah pasaraya di Petaling Jaya guys. Right. So kalau ikutkan cerita ni memang dah viral dan bila disoal siasat oleh pihak polis semua, dia kata dia mencuri tersebut sebab dia risaukan anak dia, sebab dia anak dia ada yang lapar, lepas tu ada yang anak dia yang demam sampai satu tahap dia tak mencukupi wang dan dia mungkin dah tersalah langkah dekat situ. Tapi apa yang menarik ni pasal kisah kecurian ni, yang mana kalau ikutkan pesalah tersebut tidaklah ditahan dan juga disabitkan kesalahan, tapi diberikan bantuan oleh banyak pihak sebenarnya. Sebab kita faham dalam keadaan sekarang ni, bukan semua orang yang buat ataupun melakukan kesalahan tu adalah kesalahan yang dia sahaja nak buat. Kadang-kadang ada yang terpaksa dan oleh kerana desakan hidup. Dan bila kita tengok benda ni, macam bukanlah kita nak menggalakkan orang matlamat menghalalkan cara, kita tak galak kemenangan, tapi sometimes bila ada orang yang tak boleh nak fikir ataupun tak terlintas dekat fikiran dia apa yang dia buat tu mungkin kesalahan, dia hanya fikirkan anak dia semua. So benda tu ada juga pihak-pihak yang nampak benda ni supaya harus diberi peluang dan juga harus dibantu. Alright, bukan setakat kita menghukum saja mereka yang melakukan kesalahan. Alright. Jadi kalau ikutkan laporan pun lepas je kejadian tu, banyaklah sumbangan yang diterima daripada pelbagai pihak. Ada juga seorang ahli perniagaan ni yang menawarkan pekerjaan kepada suaminya, pekerjaan tetap, alhamdulillah. So sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada semua rakyat Malaysia yang sangat-sangat prihatin, dan kita ucapkan juga terima kasih kepada Ketua Polis Daerah Petaling Jaya atas sumbangan dan juga mungkin apa yang dilakukan oleh tuan memberikan kesedaran kepada seluruh rakyat Malaysia juga, insyaAllah. Right. Alright guys, seterusnya untuk Cool Panas kita ada cerita pasal Ustaz Abid Yu yang terima lebih kurang 4,300 itu sikit 43,000 mesej mohon bantuan tablet guys. 43,000 mesej, korang sempat ke baca guys? Nah, tak sempat. Jadi kalau ikutkan memang keadaan sekarang ni mungkin ramai yang merisaukan tentang pembelajaran anak mereka, dan kalau ikutkan pun memang kita sekarang ni banyak kena belajar secara online, so mungkin ramai juga yang tidak mempunyai kemudahan tersebut. Jadi ramai yang memohon bantuan daripada Ustaz Abid Yu, dan kita tengok juga ada inisiatif yang dilakukan oleh Ustaz sendiri yang dia pun dah ada beli beberapa tablet menerusi perkongsian beliau, dan kita ucapkan terima kasihlah kepada Ustaz Abid Yu. Semoga ramai lagi lah dermawan-dermawan dan juga mereka yang ingin bantu mereka yang kurang berkemampuan untuk memiliki tablet untuk pembelajaran anak-anak mereka. Semoga kita terus membantu, insyaAllah. Alright. Alright guys, dan terakhir untuk Cool Panas kita minggu ni ada cerita pasal sindiket yang cuba untuk merampas akaun WhatsApp. Ha, yang mana dia punya modus operandi dia akan cuba untuk mohon atau minta dekat korang 6 digit pengesahan untuk diorang gunakan untuk ambil alih korang punya WhatsApp tersebut. Kalau you guys bagi, kalau diorang minta 6 digit yang WhatsApp bagi tu melalui message ke atau melalui WhatsApp sendiri, dia akan dapat korang punya akaun WhatsApp. So mungkin banyaklah benda dalam tu yang diorang akan dapat maklumat korang semua. So kena hati-hatilah. Alright. Tapi walaupun kalau ada yang dah kena rampas ataupun yang dah kena godam ataupun yang dah jadi mangsa guys, korang boleh ikut arahan ataupun langkah-langkah yang ada dekat link bawah ni. Korang boleh klik je link kat bawah ni ataupun korang copy, korang paste dekat Safari ataupun Google Chrome. Korang tengoklah langkah-langkah supaya korang boleh dapat balik akaun WhatsApp korang. So anda semua kena hati-hati. Alright. Baiklah, sampai di sini saja untuk Cool Panas kita minggu ni. Kalau korang ada apa-apa lagi benda yang panas yang nak dikongsikan bersama dengan kami, boleh komen di bawah. Kita jumpa lagi next Cool Panas bersama dengan saya, Syah Sulaiman. Ciao guys. Assalamualaikum. Bye-bye.